Enggak ada. Saya harus kerja memang konsentrasi penuh. Tadi kadang-kadang kan saya DPP bidang kebudayaan. Saat saya lagi konsentrasi gimana orang ini bisa apa akses ekonomi lebih baik itu tiba-tiba Pak Arya Bimo, Bu, ini anu kita akan ada acara misalkan wayangan gitu ya, saya kadang-kadang juga agak split gitu. Tapi sekali lagi saya ingin menyampaikan tidak apa namanya, bukan itu, bukan anu saya, apa namanya, bukan keinginan atau mimpi saya atau apa, tidak ada. Tadi udah aku sampaikan bahwa aku enggak akan pernah minta jabatan apapun. Ya, karena sekarang gini, kalau aku ini kok kayaknya percaya diri gitu. Maksudnya gini. Aku ini kok kayak orang sombong aja gitu. Seolah-olah aku ini bisa menyelesaikan. Itu kan seolah-olah. Kan belum tentu, belum dijalani kan. Waktu aku dipercaya jadi menteri, apa ya, aku juga gak terlalu yakin apakah bisa menyelesaikan apa enggak. Tapi ya mungkin Tuhan bantu, karena itu tadi, kalau sudah ya Tuhan ini berat gitu, kenapa aku enggak dibantu. Aku dulu kan enggak minta jabatan ini. Nah, pasti kemudian terus ada jalan-jalan sedikit-sedikit gitu. Seperti itu. Tapi kalau aku minta, nanti kan terus Tuhan kalau jawab ini, ya rasain kamu dulu kan minta jabatan itu. Itu kan susah aku. Enggak mudah. Saat aku maksa anak-anak datang ke Selayar itu, aku enggak bayangin itu. Mereka harus jalan 16 jam, jadi perjalanan itu 3 hari. 3 hari perjalanan mereka. Itu kan artinya kan gini, aku kan enggak bisa cuman nugaskan stafku gitu aja. Artinya apa? Dia punya keluarga, dia punya tanggungan. Kalau ada apa-apa kan saya ikut dosa. Bukan saya sombong. Saya sangat percaya bahwa tanggung jawab seorang pemimpin wali kota, bupati, gubernur itu sangat berat. Karena itu harus saya pertanggungjawabkan bukan hanya kepada rakyat, tapi juga kepada Tuhan. Pasti suatu saat saya kalau mati, saya akan diminta pertanggungjawaban itu. Saya percaya karena selembar surat saya itu bisa buat orang menderita. Selembar surat saya, kalau saya buat surat karena saya punya kekuasaan itu biar bisa membuat orang senang. Jadi karena itu sekali lagi, saya kenapa saya tidak berani ngomong ya. Karena ngomong siapa ngomong? Misalkan orang ngomong, Bu Risma mampu. Tapi kemudian kalau mohon maaf ya, na'udzubillah min dzalik, saya enggak mau. Tiba-tiba diuji coba Tuhan. Yang kasihan warga saya. Jadi kenapa saya tidak mau, saya kemarin sudah sampaikan bahwa biarlah Tuhan yang mengatur jalan saya.